Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua kepada trader-trader Malaysia, Indonesia dan Brunei. Saya Muhammad Miro daripada KFX Academy dan saya rasa sudah lama saya tidak buat video. Terutama kebelakangan ni kita seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19. Jadi dan ditambah pula selepas itu kita masuk pada bulan puasa dan seterusnya raya, okey. Dan tidak, saya rasa tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua yang beragama Islam dan semoga anda semua sentiasa berada dalam rahmat Allah, insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi ke fokus beberapa pair untuk minggu ini, okey, kita akan cuba analisakan beberapa pair. Okey, untuk tu saya ingin maklumkan kepada anda beberapa info yang agak penting. Okey, yang pertama berkenaan dengan kelas. Okey, untuk kelas offline ataupun seminar, okey, saya akan buat kelas nanti bersama dengan sahabat saya, Cikgu Nora Bidin, iaitu Dom Malaya. Okay, kita akan buat kelas offline berkonsepkan workshop. Okay, dan lokasi yang ataupun tempat yang kita akan gunakan adalah sudah tentu di MFM Securities Training Center, okay, di Kota Damansara, di Menara Mitraland, Kota Damansara. Okay, dan sedikit info berkenaan workshop yang kita akan buat nanti, itu kelas offline. Okay, lebih kepada kita akan detailkan lebih kepada technical dan juga strategi candlestick dominant, iaitu dalam price action. Okay, rahsia dalam price action adalah termasuk dengan candlestick dominant. Okay, dan juga multi time frame dan beberapa lagi yang kita akan ajarkan nanti dalam kelas. Okay, dan cara-cara untuk kita sentiasa kekalkan konsisten. Okay, kekal konsisten dalam trading, terutama nak kita semua nak kekal konsisten profit. Okay, okay, baik, itu untuk workshop. Saya tidak pasti bila tarikh yang kita akan mula. Okay, cuma kita akan cuba ready secepatnya mungkin selepas PKP ditamatkan, insyaAllah. Okay, untuk info yang kedua adalah berkenaan dengan kelas online. Okay, kelas online akan dijalankan dalam masa yang terdekat. Okay, itu dalam bulan ini, bulan Jun 2020. Okay, kelas online kita ada beberapa kelas. Okay, yang pertama adalah kelas online untuk basic forex. Okay, termasuk basic MT4. Okay, dan beberapa pengisian, antara pengisian yang kita akan berikan adalah basic technical, terutama candlestick. Dan yang kedua adalah basic technical dan fundamental. Okay, yang ini saya akan berganding dengan Cikgu Dom Malaya. Okay, kemudian risk management dan juga jenis-jenis price action dan dia punya structure price action. Okay, terutama candlestick dominant. Itu untuk kelas basic forex. Okay, cuma part untuk price action dan untuk CS dominant, kita hanya akan berikan sedikit structure asas. Okay, yang paling asas untuk anda mudah faham. Okay, yang kedua adalah basic kelas basic dan advance. Okay, basic and advance, technical strategy and structure, power of the preparation and art of candlestick. Okay, dan kita namakan kelas ini adalah the dominant. Okay, di mana kita akan menggunakan, okay, rahsia-rahsia price action, terutama candlestick dominant dan juga dia punya structure berserta dengan multiple time frame. Dan kita akan gunakan dengan, okay, digandikan dengan depth of market dan juga FMI daripada Cikgu Dom Malaya nanti. Okay, dan antara pengisian lain
Okey, antara pengisian lain yang kita sediakan untuk anda, okey, adalah Law of the Prohibition, okey, dan juga Dominion Classic. Saya akan terangkan bagaimana struktur candlestick bermula dan kemudian kenapa Dominion setup-setup ataupun strategi Dominion ni sangat penting untuk bagi anda yang masih baru dalam forex. Okey. Dan juga kita akan rungkaikan lagi berkenaan dengan multi time frame. Okey, bagaimana cara paling mudah untuk anda faham multiple time frame. Okey, apa dia punya pergerakan ataupun rahsia yang berlaku antara multi time frame dan kita nak relatekan dengan candlestick. Okey, dan seterusnya kita juga akan terangkan, okay, secara detail kepada anda yang berminat untuk bersama-sama untuk tahu, okay, untuk belajar ilmu depth of market dan juga F-mine nanti. Okay, untuk kelas yang ketiga, kita ada sediakan kelas masterpiece ataupun kelas yang lebih advance, okay, terutama berkenaan structure market. Okay, dan kelas yang keempat adalah personal coaching. Okay, untuk kelas yang ketiga dan keempat ni kita akan hold dulu. Okay, sementara kita sediakan dulu beberapa perkara-perkara penting lah, termasuk dengan tempat dan juga pengisian kita sudah ada, kita sudah sediakan untuk anda semua. Cuma ready sekarang, dah ready untuk launching sahaja. Okay, cuma disebabkan kita masih lagi dalam PKPP, okay, dalam fasa pemulihan, insyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa untuk anda sentiasa like dan subscribe, okay, di channel YouTube MFM Securities. Dan juga sila dapatkan info-info yang terbaru di Facebook, page Facebook MFM Securities dan juga MFM Securities Education. Okay, itu saja untuk berkenaan kelas-kelas yang kita akan jalankan nanti. InsyaAllah kita jumpa untuk kelas online dahulu nanti. Dan segala jadual pembelajaran nanti saya akan update ataupun admin dan juga pihak MFM Securities akan update di page Facebook MFM Securities dan juga MFM Securities Education, insyaAllah. Okay, seterusnya kita akan terus ke sedikit analisa untuk beberapa pair. Okay, first saya pilih dulu untuk hari ini. Okay, pada 15 Jun 2020 saya pilih dulu untuk pair GBP-JPY. Okey, untuk pair GBP-JPY time frame H4 untuk tarikh hari ini 15 Jun 2020. Okey, sekarang kita tengok dulu untuk time frame H4. Apa yang kita dapat lihat di sini, dekat sini adalah saya menggunakan indicator dominant. So dekat sini kita akan dapat lihat tidak ada satu tanda untuk berlaku bullish ataupun belum ada satu tanda mengatakan buyer cuba menguat. So dekat sini seller masih lagi kuat. Okay, seller masih lagi kuat dan anda just cari sell sahaja untuk GBP-JPY. Dan tanda untuk berlaku pertukaran arah, saya jangkakan sekiranya berlaku satu setup di mana berlaku setup dominant breakout buy, baru akan ada kekuatan yang baru, itu buyer cuba menguat. So selagi tidak berlaku keadaan seperti ini, sell masih lagi valid. Tetapi anda masih lagi perlu menggunakan setup entry pada time frame, pada lower time frame. Okay, terutama di M5 dan juga M15. So dekat situ cari setup entry yang valid. Selagi tidak ada setup entry yang berlaku pada time frame M15, jangan
terus entry. Tunggu confirmation pada lower time frame. Okay, so sekarang kita tengok pada pair seterusnya. Kita akan cuba lihat gold. Okay, untuk gold, buyer masih lagi kuat. Okay, buyer masih lagi kuat dan belum ada tanda seller cuba menguat. So dekat sini, dekat screen saya anda dapat lihat indikator dominan menunjukkan buyer masih lagi kuat. Dan okay, ini adalah alert MT4. Okay, dan sekiranya berlaku, kemungkinan akan berlaku penurunan untuk berlaku reversal ataupun buat price cuba membuat retest, hanya sekiranya berlaku dominan breakout sell. Okay, ini kemungkinan akan berlaku penurunan. Okay, tanda-tanda berlaku untuk reversal dapat dikesan paling awal adalah pada time frame H1. Okay, dan H4 adalah sebagai pengukuhan ataupun confirmation arah. So dekat sini saya untuk goal saya dapat rumuskan buyer masih lagi kuat. Tapi untuk entry anda mesti menggunakan M15 ataupun M5 untuk dapatkan confirmation setup untuk entry. Okay, itu untuk goal. Saya masih lagi vote untuk buy untuk situasi semasa sekarang ni. Okay, belum ada tanda seller cuba menguat. Okay, seterusnya kita akan cuba lihat pair Euro USD. Okay, untuk Euro USD pada time frame H4 seller masih lagi kuat. Okay, dan kekuatan seller ini akan bertambah sekiranya okay, berlaku penurunan dan berjaya breakout ke bawah seperti ini. Okay, maka dekat sini seller sangat-sangat kuat dan target kebarangkalian akan pergi ke price 1.10. Okay, inilah untuk pair Euro USD. Saya jangkakan untuk situasi semasa seller masih lagi kuat. Okay, seller masih lagi kuat dan belum ada tanda-tanda buyer cuba menguat. Okay, dan untuk entry anda intai pada setup M15 untuk cari setup dominant sell pada time frame M15 untuk memvalidkan setup ataupun arah sell semasa. Okay, dan buyer hanya akan kuat semula sekiranya berlaku kenaikan dan berlaku setup ataupun wujudnya setup dominant buy pada time frame H4. Okey, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah untuk masa-masa yang akan datang saya akan teruskan buat video untuk anda. Okey, jangan lupa bersama-sama saya untuk kelas online dan juga ataupun webinar yang kita akan jalankan nanti bersama sahabat saya dan ataupun partner saya Cikgu Nur Abidin ataupun Dom Malaya. Okey, insyaAllah jumpa anda nanti. Assalamualaikum.